Oke guys, halo semuanya. Kali ini saya akan review skin Fredrin. Anjay, keren juga ya. Set anjay, ini skin Fredrin Neobis ya, mahal banget guys. Tapi buat kalian yang user Fredrin harus punya skin ini ya. Alasannya kenapa bang, lu kok nyuruh-nyuruh biar punya. Ini skin berefek dari Fredrin yang pertama guys. Masa kalian nggak mau gitu kan menggunakannya? Keren keren guys efeknya tuh, pelangi-pelangi gitu ya. Set anjir, terlalu kartun gak sih guys ini? Kalau menurut saya ya, efeknya mirip kayak hero ya. Enak banget sih main Fredrin gini-gini doang guys, lihat. Tapi kok tadi MCL saya kalah ya, emang timnya rungkat anjir, sayang banget sih itu. Skill 1 skill 2 nya sebenernya kayak basic attack nya guys jadinya efeknya. Gila sakit banget lihat Fredrin. Ini bodoh banget kalau orang nggak bisa main Fredrin ya. Hero low mechanic tapi sering dipakai MPL nih guys. Kau akan nggak ada yang bantu anjir. Aduh, tebal kill guys musuhnya. Gak apa ya, namanya juga nggak ada yang bantu ya kan. Ini aja langsung ah. Tahu juga buat fun-fun doang. Untuk skill 1, skill 2 basic attack sama efeknya karena berdasarkan basic attack ya. Kita belum lihat ultinya, guys. Kita akan coba lihat ya. Bolanya gimana? Wanjis, boleh, boleh. Ada gambar singanya ya. Coba kita ulti ke Jilong. Ntar guys ambil dulu ini. Mancing war aja ya. Biar kita lihat ulti guys. Kemenangan tidak penting, penting reviewnya jelas guys ya. Kayaknya efeknya ya mungkin saya karena bukan user Fredrin ya, kayak kesannya B aja sih. Soalnya ini kayak hero guys. Ada yang setuju sama saya nggak? Terlalu menganim-anim gitu loh. Emang ada animnya Neobis guys. Seharusnya coba kita ultinya ya. Anjir, amukan feeder katanya guys. Ngeri. Boleh ya. Bagus ini guys skinnya. Kita coba ulti lagi ya. Tapi efek suaranya belum diganti ya. Ulti coba. Anjir, layarnya sampai berubah, guys. Boleh guys ya. Bagus ultinya, guys. Suka-suka saya suka ultinya doang tapi. Lulul, slow hand lagi linknya. Kebanyakan nonton Cairo nih. Di clear si ini. Set. Hanya gitu-gitu doang main Fredrin. Gampang banget sih, lebih susah main healers guys. Aku merasa ada memanggilku saat memegang tablet batu ini. Set. Ceprot anjas. Anjing cuek banget guys ya. Bagus. Skinnya lumayan bagus ya. Saya suka ini. Kayak anime overload bang, nggak tahu dah. Sekarang mage Loyi sakit. Lagi sakit bang, bukan nggak tahu, saya kurang tahu. Gampang banget main Fredrin ya. Darahnya berapa sih? Tebal banget ya. Darahnya cuma 6000, cuma shieldnya guys ngeselin ya.
Bodo amat turtle ya. Nggak penting guys. Set set. Ya, yes, kelas kelas. Dia ultinya. Karena pas lagi war. Terlalu mudah ini hero-nya dipakai, tapi sakit guys ya. Kuat lagi juga kan. Tuh, gitu-gitu doang anjir. Kau berhasil menarik perhatian. Ceprot anjas kelas. Kelas ya guys, kelas ya guys. Dia datang sendiri loh guys ya. Mau kemana dek? Gila, sampai mati dia. Lo emang boleh seturu itu guys. Emang boleh guys. Udah fix gantiin Kairi gak guys sih saya guys. Wow. Yuh telat guys. Kehabisan kristalnya. Ini bagus guys. Efek ultinya ya bagus ya. Makan aja guys ya. Your team destroyed the turret. An enemy has been slain. Terlalu ngeri-ngeri guys ini ya hero. Hero-nya terlalu mudah dimainkan ya. Terus banyak orang bangga dengan hero ini guys. Lari dia. Jelas banget orang. Tembak. Ini enggak menghindar loh. Gila cuman skill 2, skill 3 doang, guys. Kau berhasil menarik perhatian. Enggak kena, guys. Mana musuhnya? Licker anjay. Sakit banget, sakit banget, sakit banget. Gila bisa kabur deh. Ini aja nungguin. Duh, mati sama orang. Aduh, mati lagi. Gampang banget. Klasik ada Selena 2. Loh, ini klasiknya sih klasik glory, bro. Bukan klasik kalian yang epic ya. Kau
Boom. Anjas kelas. Kena turret, guys. Ah. Terlalu mudah gak sih, guys, mainnya ini? Mudah banget ya ini review skin termuda, guys. Apaan anjay? Hero kayak gini lo banyak yang suka, guys. Enggak ada tantangannya. Modal skill 2, skill 3, skill 1 ulti, skill 2, skill 3 ulti. Garing-garing ya. Bukan Jesse AK banget sih ini. Enggak ada ininya, enggak ada rasanya. Kita fokus ke efeknya. Saya suka ultinya doang. Gila, efeknya luas banget. Itu orang kena itu langsung mati, guys ya. Soalnya gede, guys, areanya. Gak usah load dong, bang. Main ini doang, klasik doang ya. Sakitnya sih gila, bukan main ya. Pesan mati mulu deh. Kau akan menyesal jika membuatku serius. Kena gitu ya udah. Aduh. Ayo lo. Jangan mempersulit dirimu sendiri. Wanji gila stealnya. Gila jilong lifestyle-nya, guys. Harus ini dulu dong. Aduh, kalah sama jilong lifestyle. Dominant Ice memang penting banget ya, walaupun main classic, guys. Dark system muntun. Ada orang kalau win streak berasa jago ngegendong tim pas low streak nyalahin temen. Berarti itu orang memang beneran jago, guys. Kalau win streak AE masuk playoff, alhamdulillah. Memang itu yang saya inginkan. Saya masih pengen melihat ketangilan Udil dan REKT main ya. Pemain sebagus itu gak dimainin. Lah, ngelor dia anjir. Gila. Menghilang, guys, itu ke ulti siapa? Cung, meledak. Guys ya. Kau membangunkan harimau itu. Kesempatanmu habis. Aduh. Sengaja sih itu. Dia langsung cabut cepat banget. Wih. Sabar guys, sabar. Bangunkan harimau tidur. Lalu apaan sih linknya ini?
Gila, mudah sekali adik-adiknya. Kau akan menyesal jika membuatku serius. Ngapain di end sih, Bang? Lagi review skin ini. Membosankan ya guys ya. Kau berhasil menarik perhatianku. Sakit banget klonnya anjay. Jangan mempersulit dirimu sendiri. Tidak jadi menang kita guys. Di comeback tidak. Aduh guys. Di comeback gak sih guys? Duh, ada retri dong musuh bang. Ngapain juga ngelor anjing. Rada-rada juga orangnya. Anjing Zilongnya lihat. Wah anjir, skill udah jadi. Dia loncat-loncat mulu dia. Cari. Menang deh. Kira bakal kalah guys ya. Oke guys, ini review skinnya sangat menyenangkan. Di end coy anjir. Zilongnya pengen menang, gila. Ini bagus ya. Ini jujur bagus kan. Biasanya saya kalau saya nggak suka skinnya, saya bilang nggak suka ya. Cuman kalau untuk apa skin Fredrin ini bagus, saya suka karena efeknya wow banget gitu ya guys ya. Dan buat kalian yang user Fredrin wajib punya sih. Ini beneran wajib punya karena skin dari Fredrin itu yang efeknya bagus baru satu ya. Yang setara epic ke atas lah. Baru skin ini doang. Untuk harganya sekitar ya 4.000-an sama kayak kolektor lah sebenarnya. Kurang lebih segitu, oke guys. Dan ini mantep juga. Kalian dapatkan dari ini ya, event, karena eventnya enggak akan lama. Sebentar lagi juga selesai. Jadi pastikan kalian membelinya ketika event ini sedang berlangsung. Karena kalau eventnya udah selesai ya enggak bakal ada, nunggu lama lagi biasanya guys ini. Ini termasuk limited ya. Oke lah, bagus ya. Intinya saya suka. Walaupun saya bisa main Fredrin, baik itu di XP ataupun di Hyper, saya gak terlalu fanatik sama Fredrin. Hero nya sangat mudah digunakan dan saya kurang suka aja sih. Oke, semoga bermanfaat konten review skinnya. Terima kasih guys.